Poin pertama. Ya, untuk kita ketahui bahwa nomor 5 saudara Tony ini merupakan pemain jebolan amator Surabaya. Dibiarkan saja oleh Jabus. Ini juga merupakan jebolan pemain dari amator juga. Dan sekali ini ada dua. Bola keluar. Lagi-lagi poin untuk RD 6. 2-1. Kali ini Tony lakukan set. Sayang sekali sampaikan dari Kata sehingga menambah poin untuk kekuatan dari tadi dengan menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Kali ini ada Pak Cari yang akan lakukan set. Ya. Apa yang terjadi Pak Cari? Servisnya gagal. Hari ini poin dari 6-3-2. Lagi-lagi servisnya gagal sudah diperlakukan oleh pemain-pemain dari 6. Paling berbagi poin gratis kali ini. Jadi 2-3. Dia lakukan set, lakukan sudah dengan baik. Ada bagus di sana, berikan pada saudara Hasil, kali ini bagus penempatan bola. Masih bisa selamatkan dengan baik oleh Pak Karti. Ada Hasil, berikan pada Cari. Satu semua yang sangat sehingga bola dengan dapat menyeberang net. Poin untuk tim Indonesia tadi 4-3. Kali ini dari satu poin tim Indonesia tadi. Ada satu bola tadi, belakang ada bulas nih, sama dengan sekalian. Tampaknya terjadi sasya baik untuk tim pemerintah desa tadi. Menjadi 5-3, memimpin 2 poin. Tim pemerintah desa tadi atas RT 6. Hari ini ada satu, ada orang yang ada. Doa keluar, lagi-lagi poin beruntun didapatkan oleh tim pemerintah desa tadi. Sehingga memimpin desa tadi. Ini masih tidak dilakukan sebenarnya. Kali ini terima oleh saudara Jabus. Ada kawan tadi. Satu penampakan yang cukup cantik dari kawan Ferry hari ini. Tampaknya tidak mau menyerah begitu saja. Para pemain dari tim Indonesia tadi berusaha untuk melakukan pelayanan dan masih kali ini meminta poin atas Ferry. Kali ini sekali melebar tipis dari garis 38, 3 poin jadi 4-7. Kali ini Asim lakukan sudah. Ada bola tadi, langsung juga ada satu di sana. Mainan sempatan bola, ada bola tadi di sana. Bola tadi, hari ini ada Asim dengan bola. Bagus, masih gak ada masih dengan bola. Kali ini ada Bapak Syarif dengan bola tadi. Sebelah saling memandang, saling menatap seolah-olah kayak tidak kenal saja. Poin lagi bertambah untuk RTH untuk pemerintah di sana dari 8-4, mungkin cukup jauh 4 angka kali ini. Kali ini lagi satu rinsi yang gagal juga kepada saya Tony. Tidak berhasil menyamakan bola sehingga membakar by 9-4. Kali ini akan dilakukan sebuah saling menatap, saling ada Hasan di sana ke belakang, ada Pak Cari. 5 bulan berikan pada materi. Ke belakang ada Tony di sana. Satu kali ini berikan pada Hasan. Hasan ke belakang, ada. Pintar sekali mencari insaran pemain. Saudara Hasan ini berhasil melakukan poin untuk RT 6 menjadi 5-10. Masih tertinggal 5 poin RT 6. Kali ini Pak Amir lakukan serta sudah ada Pak Sarif di kampung bawah dari belakang. Ini masih bisa mengalami Hasan. Sekali kali ini Hasan tidak berhasil untuk menyelamatkan Zer. Kali ini sudah ada lakukan serta. Muntir ke kiri sudah nih menambah poin kembali untuk RT 6 6-11. Masih bebas lakukan set.
aku masih dapat membiarkan saja dan satu kontrol yang cukup baik dari Pak Sari tadi membiarkan bola dan memang keluar sehingga tambah poin kembali untuk tim pemerintah desa Bogor jadi 12-6. Tertinggal separuh angka kali ini dari 6 ada bagus berikan pertahanan selamatkan saja bola angkat tinggi ada Pak Wutur di sana ada Tony langsung belakang iya. Apa yang terjadi? Cukup ditandang saja 3 poin pertama untuk RT 6 menjadi 7-12 kali ini nanti lakukan sop terima dengan baik oleh Jepang Gabi sambilkan lepas cari ke belakang ada bagus di sana Tony kali ini ke belakang ada Pak Karti menarik ternyata hasil menuju beberapa pemain dari Kota Desa tadi kali ini bertambah poin dari 8-12 ada bakat di terima bola dengan baik sama dengan belakang di belakang masuk menemukan bola yang cukup baik dari bawah dari Bandung tepat di belakang para pemain Ekinan kali ini belum dilakukan hampir saja masuk tapi keluar tapi masih keluar kali ini poin 9-13 tertinggal 4 poin RT 6 di set yang ketiga ini kali ini Tony lakukan rasa dari Cina lain sekali juga kali ini Pak Tony lakukan sudah ada terlihat kali ini melakukan fisik yang gagal dan tidak mampu menjadikan penyelam sehingga poin pertama kembali untuk tim Bogor Desa Bogor semakin landing aja di set yang ketiga tim Bogor Desa Bogor ini hari ini hasil berikan satu tadi satu space ke belakang biarkan saja dan memang berkeluar tip off itu manis yang kedua mampukah di set yang ketiga ini akan diambil oleh tim pemerintah desa tadi ataukah mungkin akan ditutup dengan kemenangan oleh RT 6 karena skor besar sementara 2-0 kali ini yang kita kutuskan kepada Pak Sari lakukan juga selalu kencang sehingga poin untuk RT 6 kali ini dan dalam konsep terima oleh Pak Sari dengan baik Pak Karti selamatkan bola ada bagus terima bola Ali ada Barana selamatkan saja oleh saudara Hasib kali ini Pak Lopeni berhasil sama dengan saudara Pak Karti kali ini bagus kembali ada Tony ke belakang berjumpa dengan kakek Pak Lopeni kali ini Pak Karti berjumpa dengan Pak Lopeni ke belakang saja ada Tony di sana kali ini Hasib berikan kepada saudara bagus angka tinggi tapi terlalu tinggi sehingga menambah poin kali ini gak dia lakukan ada hasil bagus tapi tidak gagal dan kembali poin untuk RT desa tadi masih gak dia lakukan dibiarkan saja. Ya, kali ini poin untuk RT 6 Asin akan lakukan shot. Ya, lakukan juga dan masuk. Kali ini sudah poin kembali untuk RT 6 jadi 12-18 masih Asin lakukan shot. Lakukan sudah, dapat wateri terima itu. Ayo. 1, 2, 3, 4 pemain hanya memandang jatuhnya bola sehingga poin kembali diraih oleh tim pemerintah desa tadi. Nah ini bakal dilakukan shot. Ada Tony terima bola di sana. Sayang sekali tidak berhasil. Satu risiko yang gagal dari Tony dan menambah poin kembali untuk tim pemerintah desa tadi. Kali ini service yang terlalu melebar dari Pak Kardi sehingga tidak terjadi. Kali ini ada Bambina. Sayang sekali poin gratis diberikan oleh Bambina kepada tim pemerintah desa tadi. Aku skornya kali-kali kan. Lalu satu lagi ada Bambina. Di set yang ke 3
yang tadi akan dikenakan oleh tim kedatangan Desa Kaji, sehingga akan terjadi kembali pertandingan di set yang keempat apabila tim Desa Kaji ternyata tidak menyerah begitu saja. Para pemain dari Desa Kaji ini kali ini buruk yang akan melakukan serangan sudah tadi dengan baik. Kali ini ada hasil bola dengan pada kaki dan Tony Tony spesial juga mencari dibiarkan saja dan keluar game selanjutnya tinggi Desa Kaji 24-13 satu angka lagi, maka tim pemerintah Desa Kaji akan memperpanjang di set yang keempat nanti. Ini satu smash. Desa Kaji dengan oleh dalam kuat kali ini ada bagus bagus kepada Hasib. Hasib berbangga datang ke timnas bola, Pak Terry ke belakang di saja satu pengamatan dan kontrol yang cukup cermat dari saudara bagus menjadi poin pertama di set yang keempat ini. Kali ini Pak Kardi nampaknya Pak Terry tidak berhasil menangkan bola liar yang datangnya dari Pak Kardi. Jadi kali ini ada kuat lakukan itu. Dia lakukan sudah, ada Pak Kardi tidak sempurna dalam risiknya sehingga poin kembali diraih AT6 jadi 3-0. Hari ini servis dari saudara kuat menghasilkan gol pertama di set yang keempat ini untuk tim pemerintahan Desa Kaji. Ya. Inilah supporter dari tim pemerintah Desa Kaji. Kali ini ada Paula. Gagal. Sehingga poin untuk MD6 jadi 4-1. Kali ini Bunati lakukan tuh, lakukan sudah keras daripada dengan Pak Kudus Balura. Ada Pak Kudus di sana, Hadi Melan Dada, ada Pak Kudus Balura. Pak Teri pun nampaknya kebingungan menerima bola yang cukup liar tadi. 3 poin kali diraih oleh RT6 jadi 5-1. Masih Abunar dilakukan sudah, melakukan sudah, terima oleh pemula dengan baik sama dengan jauh Pak Teri. Iya, bola dengan baik menyatakan bola kali ini hasil belakang ada bola maksud hati ingin diberikan kepada Mbah Lurah dari Lurah, namun bolanya terlalu rendah sehingga dapat poin pertama. Kali ini Pak Wonder menawarkan bola, ada hasil di sana ke belakang, ada Lurah, iya ada Mbah Lurah, dapat bola Pak Kardi dengan dengan baik. Kali ini hasil ke belakang ada Mbah Lurah kembali dengan pada Pak Terry, yang sayang sekali kali ini gagal. Pak Terry dapat bola 7-1. Dibiarkan saja. Ya kembali Tari lakukan set. Ada Buat di sana, ada Hasil dengan tangan kirinya ke belakang. Hasil menambah poin sudah Hasil 8-2, tertinggal 6 poin. Kemudian bisa tadi di set yang keempat ini. Kali ini bateri ke belakang, ada hasil di sana. Masih berkat-berkat ya bateri. Iya, ini ada sudah hasil melakukan set. Lakukan sudah, pelan ada Pak Lakusan. Atau lagi Pak Wateri tidak berhasil untuk menyelamatkan bola sehingga poin masih buat lakukan. Kali ini servis yang gagal dan dapat poin untuk RT untuk tim pemerintah Desa Kaji. Jadi
hingga sembuh. Dari juga bilang langsung ada bagus yang menurut baik. Kali ini ada Asep, kita terima bagus. Kali ini dimantai di menangkan bola, ada Asep di sana. Dan yang terjadi, satu menangkan bola yang cukup baik dari bagus dan dapat diselamatkan oleh para pemain dari tim pemerintah desa tadi. Hingga menambah poin menjadi 11-3. Kali ini, terus menangkan bola yang ada materi, masih bisa dilanjut dengan baik. Sayang sekali bola terlalu dulu menyentuh net dan menambah poin menjadi 4-11. Kali ini Pak Kardi akan lakukan set, lakukan sudah terima dengan baik oleh Hasim. Tuhan saja apa yang terjadi, tampaknya poin untuk RT6 12-4 tertinggal 8 angka. Sementara tim muda desa tadi ada RT kembali dari Pak Kardi. Cukup sekali saja untuk menerima bola. Kita boleh ke dalam set yang kedua. Kali ini bagus lakukan set, terima materi dengan baik. Kedapat dari bola saja. Oh, apa yang terjadi, bola tidak sampai. Tangkap gomleh balik. Kali ini masih bagus lakukan set, terima dan materi. Kali ini poin lagi bertambah untuk Athena. Ada Pak Kardi. Pak Mau tadi sampaikan sudah mengalir sudah tinggi. Kali ini masih gagal. Nico otomatis yang ke. Ada Pak Kardi menampakkan bola. Ada Asep secara buat berikan kembali pada Asep. Asep semasa belakang ada Pak Kardi. Kali ini Pak Wah tadi sampai ke belakang ada bagus. Bagus berikan kepada Fuad. Kembali lagi Asep menampakkan bola dengan baik. Kali ini. Kali ini ada hasil tidak berhasil karena buat untuk menyelamatkan bola. Kali ini poin bertambah lagi. Satu-satu bersama dengan Pedro sudah hasil. Hasil ke belakang. Jadi ternyata bola masuk. Bola masuk di belakang saja. 3 poin bertambah untuk RT6 menjadi 27. Semakin mendekati angka terjadi apa yang terjadi di ujung pertandingan desa yang keempat ini. Tertinggal semakin jauh masuk di angka-angka yang krusial di pertandingan desa yang keempat. Lumayan tertentu apakah hasil belakang ulang RT6 atau itu baru pulang tempat dari sana. Ya. Tiga poin lagi, maka pertandingan malam hari ini akan dimenangkan semakin mendekati angka kemenangan. Kali ini jangan lakukan sesuatu saja. Kali ini poin untuk tim pemerintah desa tadi 8-23. Kali ini telah lakukan shot dengan baik. Terima kasih sudah bagus. Pada hasil berikan pada Fuad. Kali ini pangkatnya pada Boteri. Ke belakang ada bagus di sana. Kali ini pangkatnya sudah hasil. Kali ini Boteri masih bisa berada dengan baik. Apa yang terjadi hari ini masih terbuka lagi untuk poin-poin menuju kemenangan 9-23. Kali ada bola, langsung saja Pak Teri berikan kepada dia. So, game point, satu angka lagi. Maka pertandingan malam hari ini akan dimenangkan oleh RT6. Satu angka lagi, satu angka penentu. Malam hari ini ada bola. Satu sepi yang cukup. Malam hari ini sudah
Bagaimana penonton, jangan sampai ada lelengkan bahwa di besok malam yang akan bertanding adalah tim bola voli dari RT 1 melawan tim bola voli dari